Ya, informasi seputar panitia kerja atau Panja Jiwasraya Komisi 6 DPR RI menggelar rapat tertutup dengan Menteri BUMN Erick Thohir pada Rabu sore. Panja Komisi 6 DPR RI meminta pemerintah fokus pada pembayaran polis nasabah Jiwasraya. Di hadapan Panja Komisi 6 DPR RI, Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan sengkarut Jiwasraya. Erick juga menerangkan kondisi Jiwasraya saat ini yang kesulitan dan sakit karena memiliki kewajiban membayar klaim pada pemegang polis sebesar 16 triliun. Menteri BUMN Erick Thohir berjanji pembayaran polis nasabah paling lambat pada akhir Maret 2020. Jadi ikut di dalam part yang kita coba lakukan. Tapi pada hari ini konteks pembicaraan yang kita sudah rapatkan dari internal mungkin Maret akhir sudah mulai ada pembayaran. Kalau nanti konsep yang kita paparkan secara tertutup itu bisa disetujui.